bahas bahasa Indonesia udah belum. Belum? Udah ya. Tadi dia bilang ke gue belum deh, kok sekarang udah sih? Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Tugas bahasa Indonesia udah pada ngerjain belum ya? Udah, Bu. Dia sama Sinta berubah kan sih? Gak tau, gue gak merhatiin. Kiranya merhatiin? Enggak. Soalnya sekarang dia kayak gitu sama gue. Sekarang main nih pulangnya. Ayo. Main kemana ya? Di rumah lo aja. Iya. Jadi sebenarnya gini, dia kemarin-kemarin cerita sama pacarnya Sinta. Apa kayaknya dia selingkuh deh sama orang itu, iya gak? Masa pacar teman sendiri diambil sih? Kayaknya Mia gak mungkin kayak gitu deh. Di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Ah udahlah, gak usah dibahas. Coba deh tanya si Irma. Irma, lo tau gak si Mia kemana? Emang kalian gak pada tahu? Kemarin dia ke rumah gue, terus ngasih surat gitu loh ke gue. Sebenarnya si Mia tuh kalau gak salah dia pindah, kalau gak salah sih. Bener, kamu gak tau ya? Aku gak tau sih. Emang dia gak bilang ke lo? Enggak. Dia ngasih surat sih kemarin ke gue. Cuma ini lo tuh mana suratnya? Gue bawa. Gue lupa kemarin ngasih ke lo, maaf ya. Maaf ya, aku pergi gak bilang-bilang kalian. Maaf kalau aku selama ini aku punya salah ke kalian. Maaf juga kalau aku udah buat kalian gak nyaman. Tapi aku gak pernah nyesel kok berteman bareng kalian. Oh iya, aku mau jelasin lewat surat ini bahwa kalian udah salah paham sama aku tentang pacar Sinta.
Kita gak ada apa-apa. Dia chat aku cuma mau minta tolong buat surprise ulang tahun Sinta. Selebihnya ya gak ada apa-apa. Semoga kalian bahagia selalu ya tanpa ada aku di sisi kalian. Dadah, see you. Ternyata selama ini kita salah paham sama Mia. Gue nyesel gak dengar penjelasan dari dia. Loh, tapi ada kenapa kayak yang sering gitu? Aku baca deh. Ini apa? Surat dari Mia? Iya. Oh, jadi ternyata ini alasannya. Assalamualaikum. Bu, ada yang lain? Ada, aja sudah ya. Iya. Tumben pada main. Ada apa ya? Enggak ada apa. Aku pengen main aja ke Mia. Ngomong-ngomong, Mia-nya ada enggak ya? Ada, bentar ya saya panggilin dulu. Iya Bu. Mia, ada teman kamu. Kok Mia lama ya ke keluar? Iya, iya. Apa mau aku panggilin dulu? Ya, sebentar. Siapa? Kalian ada di sini? Iya, aku sama teman-teman. Boleh minta waktunya sebentar? Enggak, aku pengen ngobrol sama kamu. Iya, boleh. Masuk aja. Ya, ayo. Duduk aja, gak apa-apa. Aku sama teman-teman mau ngomong sama kamu. Kalian mau apa kesini? Aku mau ngomong sama kamu. Aku mau minta maaf, merasa bersalah banget udah ngaruh kamu. Iya, gak apa-apa, aku maafin kok. Maaf juga kalau selama ini aku gak terbuka kalian. Iya, kita merasa bersalah banget ya udah nuduhnya. Iya, gak apa-apa, it's okay. Aku minta maaf ya udah salah paham sama kamu. Iya, gak apa-apa. Kita saling memaafkan aja sekarang, Ma. Iya, maafin kita ya udah bikin kamu sakit hati. Iya. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa jangan pernah berburuk sangka terlebih dahulu kepada orang, apalagi kepada orang yang sudah kita anggap seperti sahabat sendiri. Dan dari kisah ini juga kita bisa belajar bahwa tidak ada yang lebih indah dari persahabatan yang saling mempercayai satu sama lain. Sekian sedikit kisah dari saya. Terima kasih.